Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua Mat Ramadan si gamer. Mantap, dan hari ini kita bakal lanjut lagi petualangan Ark Survival Evolve-nya Kang Ucrit di servernya Om Budi. So, terima kasih buat kalian semua yang masih mensupport Om Keket sampai saat ini. Kalian semua yang termantap jiwa untuk channel ini. Mantap. Dan oke guys, jadi sebelumnya kita udah dapat beberapa card. Waduh, apaan tuh? Ada yang sedang mencangkul kah atau sedang memukulkan kepalanya? Bodoh amat dah. Malah dia mencoba untuk memukul besi. Yang ada malah benjol ya. Bukan benjol lagi, biasanya langsung meningsel ini. Tuh kan, nah, baru dibilang lumayan rezeki. Dan oke. Ini hari sebenarnya mau coba taming, tapi sebelum kita jalan-jalan seperti biasa, kita bakal kasih nama-nama dulu ya. Ini hari PR-nya Kang Ucrit sama Om Keket banyak banget ini ya. Karena kemarin Om Keket banyak banget dapat request nama-nama juga, dan kemarin kan sempat bikin dua video tuh. Jadi belum sempat ngasih nama. Hari ini kita bakal coba kasih nama dulu sebelum jalan. Jadi kemarin sudah coba diskusi sama Om Pian. Jadi kenapa kemarin kok yang saddle-saddle untuk yang ini apa namanya, shoulder bag itu, pokoknya yang seri-seri mid tier itu nggak bisa dipakai, karena itu gel ragariannya itu harus yang ada yang beberapa macam gitu guys. Jadi bukan yang kayak yang kita taming sekarang. Jadi ada macamnya lagi. Jadi nanti kita bakal coba cari, semoga aja hari ini bisa ketemu dan bisa dapet. Dan ini juga hari ini juga Om Keket tadi habis baikin rumah, cuma belum full ya. Masih ada beberapa yang masih jadi kayu. Ini juga masih ada yang kayu. Jadi beberapa yang masih ada kayu ya. Sebagian sudah jadi batu-batu. Dan Om Keket juga udah bikin kandang baru guys. Nah ini dia. Nah ini salah satu kandang. Rencana nanti mau bikin kandang lagi khusus untuk dino-dino yang biasa Om Keket sama Kang Ucrit bawa buat jalan-jalan. Jadi nanti ada satu apa ya namanya ya, ada satu khusus untuk tempatnya dinonya Kang Ucrit yang biasa Om Keket dan Kang Ucrit pakai buat jalan-jalan atau mencari bahan-bahannya atau resource ya. Jadi nanti sebagian ditaruh di salah satu tempat gitu. Untuk yang itu tuh kandang khusus, nanti juga bisa buat berternak dan lain-lain. Sebenarnya mau bikin lagi di beberapa tempat di situ, cuma nanti kita coba usahakan lah, kita lihat lagi nanti kedepannya seperti apa bagusnya. Dan oke, kita bakal coba kasih nama dulu untuk sekarang. Ini kita mulai untuk Pteranodonnya dulu ya. Kita coba kasih nama dulu untuk Pteranodonnya. Wena, satunya mana ya? Panggil dulu ya. Satunya kita coba panggil dulu. Ini yang 36, ini yang 24. Oke, mantap. Kita bakal coba kasih nama untuk yang male-nya dulu ya. Oke, kemarin dari Reno Wenman, dia minta kasih nama untuk Pteranya itu namanya Kang Gojek ya, yang cowoknya ya. Mantap kalau Wena sedap nih. Dan kita kasih nama dia Kang Gojek. Oke. Thank you buat Reno Wenman yang udah kasih nama ya. Waduh mantap jiwa, ini kita coba pindahin sedikit. Nice. Oke. Kemudian ini yang ceweknya nih. Ceweknya dari Reza Gaming, dari Reza Gaming yang ceweknya kasih nama si cepat lambat. Si cepat lambat dong malah kocak. Kita bakal kasih nama dia si cepat lambat. Oke, thank you buat si Reza Gaming, makasih banyak ya. Wah mantap jiwa. Kita kasih nama lagi. Ada masih ada beberapa juga yang belum ada namanya ini guys. Jadi ada si itu Athena sudah ya. Athena sudah. Di Lopo juga belum ada. Kita bakal coba. Oh iya, yang paling bener nih ini si ini namanya Elementar Kaisernya ya. Kan sebelumnya kan memang waduh. Hambur nih gara-gara ada yang rusuh biasanya nih. Ntar ya, kita baikin dulu ya. Oke, ini prajuritku nih. Wih, mantap jiwa. Nah, ini kita bakal kasih nama ya. Wih, ini yang paling GG Gaming ini. Elementar Kaiser Bug. Ini kayaknya seri entah mid tier atau high tier gitu untuk saddle-nya. Nanti kita coba bikin. Kemarin ada yang kasih nama ya. Dari Wahyu Setiawan itu minta nama Kaiser Bug-nya itu Atlar. Wih, kita bakal langsung kasih nama dia Atlar. Wena, thank you buat si Wahyu Setiawan ya. Makasih banyak, thank you. Wena.
Kemudian untuk gel ragariannya, ini apa, cowok kah cewek? Oh, ini yang cowok ya. Yang cowok itu kemarin ada yang ngasih nama ya, dari Agung Duyandra. Untuk yang ini cowoknya ini namanya Kadalwenak. Kadalwenak, enggak tuh wenak gitu kan. Kita coba dulu bisa enggak dikasih namanya. Oke, bisa. Kita bakal kasih nama dia adalah Kadalwenak. Oke, thank you, makasih ya buat si Agung Duyandra. Kemudian yang ceweknya juga ada yang ngasih nama nih. Yang ceweknya dari channel Sang Gamer. Wede, channel Sang Gamer enggak tuh? Wena. Channel Sang Gamer kasih nama dia adalah Nona Manis, dan kita bakal kasih nama dia adalah Nona Manis. Oke, thank you, makasih ya. Waduh, mantap jiwa nih. Makin mantap jiwa ini. Ada beberapa juga yang belum kalau enggak salah. Tag Parasaur itu juga belum ada. Terus beberapa kreator kayak di Lopo ini juga belum ada. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih nama, silakan saja ya. Dan hari ini sih rencananya Om Keke dan Kang Ucit bakal coba cari kreator-kreator yang memang disuruh. Jadi biar si apa ya, biar kreator yang tak bersedel ini bisa menggunakan sedel nanti ke depannya. Dan hari ini gue bakal coba cari gel ragarian khusus. Nah, ini sebelumnya kan kita dapatnya yang seperti ini ya. Apa namanya, pentungan gak namanya itu. Ini pukulan yang dia bawa ini. Itu dia ternyata ada lagi yang lain seperti martil gitu atau palu gitu. Nah, itu jadi harus pakai yang itu. Kalau nggak ada yang itu nggak bisa, katanya Om Vian ya. Jadi kemarin sempat diskusi cari tahu gimana caranya, ternyata seperti itu. Karena sebelumnya kita coba chiming si Gel Ragarian malah gagal ya. Jadi hari ini kita bakal coba dulu. Ini beberapa hal yang ini kayaknya kita grinding aja. Sekarang grindingnya untuk yang S plusnya sangat mini sekali ya. Waduh, lucu nah, tuy. Gocak ya. Aku baru ngeliat juga ini. Asli gocak. Nah. Jadi lucu, imut-imut gitu grindingnya tuh. Gokil sih. Oke. Kita bakal coba jalan-jalan lagi. Apakah kepenuhan? Oh, kayaknya kepenuhan karena aku bawa kayu. Kita masukin sini aja kayunya biar kebakar. Ini juga. Sama batunya ditaruh di sini ya. Kita balikkan aja. Oke. Kita langsung coba jalan-jalan dulu. Kayaknya untuk Gel Ragarian itu butuhnya itu raw primate ya sepertinya ya. Berarti kita ini harus cari dulu kreator yang menghasilkan raw primate. Sepertinya aku bakal bikin satu ini dulu, teleport dino tracker, dan semoga bisa, alhamdulillah. Berarti masih ada kukuk primitku. Di mana kukuk primitku ya? Soalnya di sini masih ada sisa, kayak ngerasa masih ada sisa-sisa kukuk primit. Kita coba cek dulu ya. Di sini kah? Coba lihat dulu. Bukan. Atau di sini. Kreator yang ini. Bukan juga. Di mana ada kukuk primit ya? Kita coba cek dulu. Soalnya tadi langsung bisa kebikin. Oh, ini ada raw primitnya, lumayan. Gel Ragarian Direwolf Saddle. Di mana, di Omega kah? Oh, ada juga raw primit. Nggak usah dah, kita bakar aja. Kita coba bakar aja di sini mungkin. Oh, ini nah, ternyata pantas kok. Ngerasa kok kayak masih ada, ternyata memang beneran masih ada di sini ya. Oke, lumayan dapat 600-an. Sisanya kita masukin di kandang aja dah. Ini masih sempat nggak sampai di sana nggak kandang-kandangnya ini. Oke, pas. Nice. Kita coba berangkat aja dah. Tapi sebelum kita berangkat, kita bakar dulu yang tadi ditaruh di dalam ini api unggun buat bakar daging tadi. Jadi kalau ada kekosongan, jadi bisa ada ketersediaan buat raw primitnya biar sedia juga. Jadi kalau misalnya mau timing enak. Waduh, posisinya malam kah? Waduh, malam guys, jam 9, hampir jam 10 sudah. Jam 9, jam setengah 10-an lah, jam 10 kurang.
kayaknya kita bakal tunggu dulu sampai dia pagi hari, guys. Nggak bisa nih soal kondisi kayak gini. Bisa sih sebenarnya timing di malam hari, tapi ntar aja. Kita bakal coba nanti di pagi hari aja ya. Begitu, sampai jumpa dulu. Kita tunggu dulu sampai pagi hari ya, guys ya. Oke. Wah, ikut kalian ngantuk juga, aku jadinya ngantuk tuh. Wena ini. Oke, waduh hujan ya. Sekarang jam 5.17. Wah, ini pagi yang mantap jiwa. Memang waktunya untuk beraksi. Dan kita bakal berangkat untuk mencari Gelragarian yang sebelumnya kita dapatkan. Setahu kan kemarin kita dapatnya di apa ya? Apa di pulau sebelah? Tadi pulau sebelahnya di mana kemarin ya? Cek-cek lagi. Lupa nih aku nih. Sekitaran ujung sini ya sepertinya ya. Antara pulau yang kiri ini atau pulau yang kanan sana. Dan kita bakal coba lihat dulu. Semoga hari ini bisa ketemu ya guys ya. Waduh, kemarin itu gagal. Bukan gagal sih, sudah berhasil, cuma ternyata kreator yang kita cari itu bukan yang itu ya, bukan yang tipe itu Gelragariannya. Jadi semoga hari ini kita bisa mendapatkannya dan semoga berhasil lah. Intinya seperti itulah ya. Kita bakal coba mata bakugan kita, biakugan kita bakal coba aktifkan dulu. Semoga hari ini bisa bertemu dengan Gelragarian yang kita incar atau kita cari ya. Tiburnya sampai ke atas-atas dong. Wow. Kita bakal coba cek-cek dulu nih. Oh iya, kan aku ada ini ya, ada apa namanya? Tracker khusus untuk nyari dino. Bentar. Kita coba scan dulu. Ada nggak dia di sini? Kita bakal coba cari Gelragarian. 30 50 yang paling tinggi 190 sementara 100. Oh, ini mulai spawnnya rada jauhan. Oke, di ada yang level 120-an di sekitar sini antara dua ini. Dua tempat. Berarti kita coba cek-cek dulu aja ya. Oke, kita bakal coba cek kita di mana posisi. Oh, ini. Berarti kita rada ke depan lagi sedikit. Semoga hari ini kita benar-benar bisa dapat ya si Gelragarian yang kita cari itu. Depan lagi sepertinya. Semoga hari ini bisa bertemu, Bung. Oke. Di sini kah? Oh, arah-arah ada ke depan lagi dikit-dikit. Apakah di sini? Wah. Kita belum bertemu ini. Masih samar-samar, Bung. Tapi tempatnya sudah benar ya. Tempatnya sudah benar. Tinggal si Gelragariannya aja yang belum tampak atau belum muncul mungkin. Coba lihat dari pinggir-pinggir dulu ini. Atau dari di sini mungkin ya, bisa jadi ya. Coba cek-cek dulu aja, Bung. Oke. Coba kita lihat dari atas nih. Biasanya muncul dia, kelihatan dia dari atas. Belum ada. Oh, itu kayaknya di bawah tuh. Kayaknya di bawah. Nah, bener. Coba kita lihat dulu tapi. Ah, ini kayaknya. Kayaknya ini yang kita cari nih, Gelragariannya nih. Oke, nice. Kita bakal coba kasih makan dulu ya, guys ya. Semoga ini yang bener-bener kita butuhkan atau kita harapkan. Mau makan kah? Sudah mau makan. 41%, Bung. Harapanku semoga ya ini adalah apa ya, karakter yang kita butuhkan untuk membuat saddle dari si saddle dari mitir si mod piriannya ya. Beh, berputar-putar dong, punya ilmu malah ini ya si Meganueranya. Gokil. Coba cek lagi. Nice. Level 62% sudah. Sepertinya ada tanda-tanda berhasil ya. Hari ini kita cukup aja satu karakter, cukup sih.
jangan coba cari-cari dulu sementara, karena aku butuh masih penasaran untuk membuat satu sandalnya itu. Jadi enak kalau mau farming-farming guys, karena itu dulu ya, biar enak gue cari-cari bahan-bahanan buat kedepannya. Ini kita coba cek lagi nih. Nice, 83%. 83% Bung Wena. Berhasilkah? Oke. Kayaknya aku bakal coba cari satu pasangannya lagi, jadi biar mantep jiwa gitu. Kayaknya asik sih kalau kita kawinin terus biar dapat level yang lebih gede gitu. Nah, biar enak kalau nanti pas ngelawan bosnya. 83%, ayo bisa. Kayaknya satu kali swapin ini langsung ke TM. Wah, betul ternyata. Wena. Kita coba langsung cek apakah dia yang kita butuhkan. Semoga saja ya. Ataukah bukan? Wah, ternyata bukan juga, guys. Ini udah maanu nih, palu nih malah. Berarti aku harus butuh satu kreator lagi sepertinya ya. Sepertinya ini. Karena ini juga bukan. Tirnya bukan. Wah, enggak, bahaya sih ini kalau kayak gini nih. Berarti ternyata kita ralat, aku harus punya satu lagi kreator. Ini kita bawa pulang dulu, bawa ke base awesome teleporter. Nice. Waduh, sayang banget nih guys, ternyata bukan kreator yang kita harapkan. Kita bakal coba cek-cek lagi nih, semoga hari ini bisa nemu nih. Tadi aku lihat di arah ujung ya, coba cek-cek dulu ini apa. Werewolf tadi katanya di sekitaran sini. Yuk Gilragarian, dimanakah dirimu Gilragarian? Tulisannya sih di sini. Tulisannya, tandanya sih tadi di sini ya. Kita coba mencoba mencari dulu, mengecek-ngecek dulu. Kalau nggak ada kita bisa maju ke depan aja, karena di arah tengahnya itu, di arah tengah tadi tertulis ada untuk yang gara-garian yang lain. Coba ini dulu, apa istirahat sementara dulu untuk si peteranya biar nggak capek. Teman. Oke, kita bakal coba cek dulu tadi di trackernya itu posisi di mana tuh si Gilragariannya. Gilragarian. Oke, ah itu betul kan? Kitaran di pulau tengah. Kita bakal berangkat lagi. Nice. Ayo Gilragarian, di manakah dirimu Gilragarian? Apakah dia di posisi di dalam ataukah di luar? Waduh, kreatornya ngeri kah? Ngeri kali kreatornya nih. Posisi di manakah? Kita coba cek lagi. Kita sudah ada berada di tengah. Saat ini posisi berada di benar-benar di satu titik yang diharuskan. Tapi masih belum terlihat untuk kreatornya. Ini apa ini? Geodereka. Wih. Ada lagi ya. Macam-macam kreatornya cuy. Di dalam sini sih sementara tidak ada ya. Apakah dia berada di posisi atas sini, di pulau atas nih? Coba cek-cek dulu ya. Oh itu. Ah, ini beda lagi nih. Yang ini beda lagi nih. Apakah kita coba tem semua kah? Ini beda nih. Tapi di sini seharusnya tertulis ada dua kreator. Di sini yang terlihat cuma satu. Nanti kita cari satunya lagi ya. Ujung sana ada nggak? Oh, lain. Sabertooth. Coba kita coba cari dulu yang lainnya. Ternyata ada beberapa apa ya, item-item yang dia punya, jadi nggak semuanya sama gitu.
Ah ini nih satunya nih. Ini pedang malah yang ini nih. Oke, okay, nice. Guys, semoga hari ini benar-benar bisa ya. Ini tadi gue skip beberapa kali karena banyak ada penyerangan juga sebelumnya, ada Kentrosaurus juga ngeganggu ya. Sama ada si itu Argentapis. Jadi semoga ini benar-benar ini oke, okay, nice. Kita bakal coba lihat ya. Kita coba cek dulu ya. Mid. Galimimus. Aduh, tetap nggak bisa, guys. Shoulder bug coba ya. Shoulder bug. Wah, nggak ada juga, guys. Ini sudah beda kreator ya. Waduh, ini bener-bener nih. Kita bakal bawa dulu dia ke base. Nice. Wah, gagal, Bung. Masih tetap kita belum ketemu kreator yang kita cari ini, Bung. Ini kita coba lihat dulu. Ini masih ada satu sekali lagi, sekali swap lagi. Waduh, gimana ya? Ada berapa model si anu ya, si Garagarian ini? Karena ini kita udah dapat yang pedang, kita dapat yang palu, terus dapat yang kayak kapak gitu, kapak 4 macam gitu, kempak 4 apa ya sisi, tapi masih gagal juga. Berarti apakah masih ada satu tempat yang mungkin ada? Coba kita coba cek dulu ya. Galragarian yang lain. Ini kita coba cek dulu. Masih ada yang level 30-an. Di sini masih ada beberapa. Nih, tulisannya di sini masih ada beberapa sih. Oke. Okay. 170, 180 semua di sini nih, guys. Semua yang tier-tier gede di sini, dan kita nanti bakal coba ngecek pelan-pelan aja, perlahan lah. Nice. Kita coba cek. Yuk, sini yuk. Kita coba lihat dulu tiernya. Apakah beda ini? Tetap nggak ada ya. Waduh, ini sudah hampir semua nih. Kita coba balikin lagi juga. Nice. Ayo. Oke, guys, kita udah coba cari tapi nggak ada ya. Di tempat yang tadi sebelumnya tuh nggak ada. Ini coba ke arah depan lagi dikit. Semoga ini yang kita cari ya. Waduh, ini bener-bener nih. Aku udah mencoba berbagai macam, dan di sini semoga aja masih ketemu Galragarian. Oke, ada adus. Ternyata Galragariannya sama ya. Galragariannya yang model seperti ini dia. Tadi kita udah dapat yang begini. Oh, ini nah, sepertinya kayaknya ini deh. Kayaknya ya. Kita coba kasih makan dulu. Sepertinya ya. Karena ini harapan kita yang terakhir. Kayaknya sih, semoga saja sih harapanku. Aku berharap kepadamu, kawan. Ini apa, cewek? Yang tadi apa? Cowok. Oh, ternyata walaupun senjatanya beda tetap bisa ya. Bisa dikawinin ya. Bagus sih. Ini juga rencana sih, aku mau timing ini sih kedepannya nanti. Galragarian Derwolf dia nggak aktif, dia nggak agresif, asik sih. Ini penantian terakhir, semoga ini benar dan semoga ini bisa ya, karena harapannya tinggal ini saja. Kalau ini juga masih belum bisa, waduh, nggak tahu sudah. Aku butuh apa? Apakah butuh ors? Tapi butuh ors itu harus bisa ngelawan bos dulu, guys. Ors Specter, dan itu nggak sembarangan ya. Memang bener-bener susah. Susah banget. Ini berbahaya ini, Bung. Semoga saja ini bisa. Nice. 44%.
apakah berhasil? Yo, bisa yo, sambil kita menunggu harapan terbesarku ini kepada dirimu soalnya nih. Dia pakai kampak soalnya. Tadi yang martil udah nggak bisa, yang pedang juga nggak bisa. Sumpah ini gue bener-bener bingung banget asli. Karena tinggal ini harapan terakhirku. Yo, bisa yo. Dikit lagi, satu kali suapan lagi, Bung. Yo, apakah bisa, Bung? Apakah bisa, Bung? Di tweet kah? Belum. Sekali lagi nih kayaknya, sepertinya sekali lagi. Sekali lagi bakal ketem. Pasti bisa, yuk, bisa, yuk, bisa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tir. Bronto. Wah, tetap nggak ada, Bung. Oh, no. Tetap nggak ada. Apakah kita butuh item kah? Tetap nggak ada, Bung. Aku udah mencoba, guys, dan sudah berbagai macam cara dan apa ya, tapi masih belum ada tanda-tanda. Jadi ya oke lah, kita bakal balik juga bareng si Petera juga. Kita bakal balik, guys. Oke, guys, ini kita udah dapat beberapa macam kreator di sini. Coba panggilin aja dulu. Ini. Oke, bawa ke sini semua. Gila, ini udah empat-empatnya ini, Bung. Ini yang berbeda ya warnanya ya. Nah, ini juga tidak bisa. Wah, sumpah gokil banget hari ini. Oke, nice. Juga aku bingung mas ini, yang mana kreatornya yang bisa dijadikan apa ya, buat bikin saddle. Karena sudah semua udah dicoba dan gagal, guys. Bukan gagal juga sih, berhasil, tapi belum sesuai dengan yang kita cari ya kriterianya. Nah, di sini juga nggak ada item-item khusus yang bisa di opsi buat belanja ataupun apapun lah itulah. Ini memang kita butuh cari lagi gelragarian yang lain nanti kedepannya, dan semoga saja nanti kita bisa ketemu untuk kreator khusus yang memang kita harapkan untuk bisa ngebikin saddle dari si saddle pirianya ya. Oke, jadi hari ini aku dapat kurang lebih 4 gelragarian baru. Ini prajurit khusus ini buat nanti kedepannya biar enak juga. So, thank you banget buat teman-teman sudah yang udah pada nonton. Makasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Salam mantap buat kalian semua. Kita jumpa di video berikutnya ya. Oke, bye-bye guys. Wena, wena, sedap. Mantap.